menutup masa kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun, Maidi Bagus Panuntun, menggelar kampanye terbuka di alun-alun kota Madiun, Jawa Timur. Di hadapan ribuan warga yang hadir, paslon Madiun memohon maaf kepada masyarakat jika ada salah kata dan perbuatan selama masa kampanye. Maidi juga meminta seluruh masyarakat, khususnya pendukung, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kota Madiun. Yang jelas kampanye terakhir, mungkin selama masa kampanye saya keliling di jalan, di perumahan, di kampung-kampung, kalau mungkin ada tingkah laku, suara yang tidak berkenan, saya hari ini kampanye terakhir, saya mohon maaf pada semua warga di Kota Madiun. Nah, karena hari ini terakhir, semua masyarakat harus tenang, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh salah menyalahkan, tidak boleh adanya tekanan-tekanan dari manapun. Masyarakat diberikan kebebasan. Insya Allah, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat di Madiun, nanti masyarakat Madiun akan mengalami kemenangan. Kemenangan masyarakat Madiun insya Allah akan bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk menjadi drivernya dia selama 5 tahun. Yang akan bisa mengantarkan kesejahteraannya, akan bisa mengantarkan anak-anak ke depan akan lebih baik. Ini semua kita serahkan pada masyarakat Madiun. Sehingga jangan sampai ada yang macam-macam, tidak usah. Maka saya sangat mengharapkan semua pendukung saya tidak boleh ikut-ikut yang sifatnya tidak baik. Musuh kita semuanya bukan musuh kita, ini masyarakat kita maju. Musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah pengangguran, musuh kita adalah narkoba, musuh kita adalah judi, musuh kita adalah korupsi. Ini yang harus menjadi musuh kita, yang lainnya semuanya adalah saudara, semuanya adalah masyarakat kita maju. Maka di akhir kampanye ini, saya sangat mengharapkan kota kita mari kita jaga bersama, jangan sampai kota kita ada masalah gara-gara pilih calon pemimpin. Ini yang tidak saya harapkan. Dan saya sangat mengharapkan, saya beri kesempatan untuk memimpin kota ini sekali lagi. Kenapa? Karena banyak pembangunan yang menjadi suatu konsep periode pertama belum selesai. Periode kedua insya Allah akan saya selesaikan, akan saya sempurnakan, habis itu silakan dilanjutkan. Saya tidak akan macam lagi nanti. Maka saya sangat mengharapkan pada masyarakat Madiun Kota, saya mohon maaf masyarakat Madiun, saya I love you full, coblos nomor 2, ringosnya. Maidi menambahkan, keinginan masyarakat adalah keberlanjutan kemajuan dan kesejahteraan Kota Madiun saat ini. Pihaknya tak menampik jika konsep pembangunan Kota Madiun belum sepenuhnya selesai. Maka dari itu, Maidi berharap masyarakat kembali memberikan kesempatan dan amanah bagi paslon Madiun untuk melanjutkan serta menyelesaikan pembangunan kota. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.